sahabat semuanya, kita jalan-jalan mengunjungi salah satu tempat wisata yang terkenal di Jeddah, yaitu Laut Merah atau Red Sea ya. Jadi kita sekarang ini mau ke Jeddah Waterfront, oke? Jangan kemana-mana, terus ikutin aku ya. Hai Papi. Hi. Hi guys. I'm here, I'm in the morning and said, okay, and guys, let's so drive again. So I'm ready. Yeah. Alicia, where are we going now? Jeddah Waterfront. Yes, good. With sharks. Indah banget ya, penasaran kan ya, jangan kemana-mana pokoknya, terus ikutin kita ya, kita full hari ini jalan-jalan, oke? Subscribe my channel, you watch my channel? Yes, jadi untuk teman-teman subscriber semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Mom, look this one. Jadi tolong di subscribe ya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi video terbarunya dari kita. Oke, guys. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian nih. Tuh guys, kalian bisa lihat suasana pagi hari di kota Jeddah. Jadi hari ini Sabtu. Sabtu dan Jumat itu waktunya weekend ya. Kalau di kota Jeddah itu Sabtu dan hari Jumat itu harinya weekend. Dan pagi ini suasananya masih cukup lengang ya. Kalian bisa lihat jalanannya masih cukup sepi. Karena ya situasi saat ini masih dalam keadaan situasi pandemik ya guys. Jadi walaupun di Saudi Arabia udah open lockdown sejak 21 Juni 2020 kemarin, tapi tidak berarti bahwa pandemi corona ini sudah berakhir. Jadi tetap kita keluar rumah harus memakai masker, harus menjaga jarak ya guys, sesuai protokol kesehatan saat kita berada di luar rumah, agar kita sama-sama sehat dan terlindungi dari virus corona. Tuh suasananya. Tuh. Inilah suasana kota Jeddah di pagi hari. Jadi kota Jeddah itu masya Allah bersih ya guys. Jadi kalian bisa lihat jalanan kotanya itu sangat bersih sekali. Perjalanan kita hari ini akan ditempuh dalam waktu di 22 menit ya guys. Kalau sesuai dari map lokasinya, kita akan sampai di tempat lokasi atau di tempat tujuan itu dalam waktu 22 menit. Jadi cukup lumayan jauh ya guys dari rumah. Dan ini pun 22 menit udah dalam beberapa perjalanan ya. Udah beberapa menit yang lalu sih ada yang gedung-gedung tinggi. Ada lagi area yang benar-benar gedungnya itu menjulang tinggi ya guys. Di sini area untuk area ini areanya apa? Madinah Road. Nah, jadi ini adalah Madinah Road ya. Namanya adalah Jalan Madinah. Walaupun ini bukan di kota Madinah, tapi namanya Jalan Madinah gitu ya. It's talking with you. Very high ini. Very going, Poppy. That's why he knows. Give me food. Hi Zishan, baby, say hi. Hi. Sorry. Say hi. Setelah sekian lama
akhirnya kita jalan-jalan ke pantai juga. Udah lama banget loh guys, kita gak mantai. Nih, start singing, I will open the music, okay? Oh my god, my voice very bad? Yes. Oh my god, udahlah, jadi kita diem aja ya guys, gak usah nyanyi. Katanya suaranya jelek, jelek banget kali ya. Malu deh. Emang sih, gue gak bisa nyanyi. Kalau gue bisa nyanyi, kan gue jadi penyanyi, ya gak sih? What? Sing, kita terusin lagi. No. Aduh, jalanannya udah banyak yang. Ada sing about indinya. Indinya apa indinya? Ini dari my favorite song. Uh-huh. Listening what country music is doing. Ini so cool. Alicia, sit down. So, everyone see Kara, Alicia, sit down. Sit down, please. Everyone see behind. Good job. Everyone can see. Berdoa ya guys, bismillah, semoga sampai sana kita dapat parkiran ya. Jadi kalau kita dapat parkir artinya kita bisa turun dan jalan-jalan. Karena ya guys, masya Allah ya, pantai Laut Merah itu, wah kalau weekend itu ramenya, masya Allah ya guys. Jadi kita tuh suka gak dapat parkir, gak dapat tempat parkir. Jadi bismillah nyampe sana kita dapat parkir. Alicia, dua, oke, bismillah ya Allah. We will get parking area. Hai Kak Papi. Hello, di bus parking area. No. Oh, I know. Iya lah Papi, ini payah gimana ini? Iya, gampang. Kalau nggak dapat parkiran, terus kita nggak turun dong. Terus kita nggak jadi jalan-jalan dong. Iya, Dutch. Kita nggak nyari mantai. Kita kan mau mantai. Papi, what do you think? I think we should not get parking and we can just go around like that and come back. What is that? No, Papi, don't wishing like that. I don't want to wish like that, but you know that there is not safe to go to the park even, right? Corona is still not finished. I know, but kita itu tetap di protokol kesehatan, udah ya. Tapi itu rempong banget, tau gak sih, mau kuliah aja ribet. Ya sih, memang corona itu masih ada. Tapi kalau mau sampai corona musnah, kita terus di dalam rumah aja, tidak ada aktivitas di luar rumah, kan boring juga, bener gak sih? Alisa, please sit properly. Baby feeling irritated. Iya kan? Masa iya kita sampai corona musnah? Sedangkan belum ada yang dapat memastikan sampai kapan corona ini musnah. Jadi sampai kapan juga dong kita harus mendep di dalam rumah? Ya enggak sih? Jadi please deh lah. Tapi bismillah, walaupun bagaimanapun juga kita tetap bismillah ya guys. Harus tetap dengan protokol kesehatan ya kan? Selalu memakai masker dan selalu menjaga jarak. Ya kan? Karena pemerintah juga udah mengupayakan segala sebaik mungkin dalam menjaga kebersihan di luar kayak gitu ya, disinfektan dan lain sebagainya. Di malam hari ya, area pantai itu banyak banget loh super-super car yang suka nongkrong sana. Ya sahnya sih, tapi gak tahu deh ya musim pandemi kayak gini. Aku juga gak udah berapa lama, udah berapa bulan. Aku mungkin terakhir mantai itu I think oh, ini banjir dengan kuali-kuali. Itu the waterfront ya? Iya loh. When we going there last? Last time you get loose, right? Remember? Yes, but before going Indonesia, right? Yes. Nah, we going Indonesia or only 1 year? Going Indonesia. We are from Indonesia also. Sure? Yeah, even 1 year I think. Because 1 year already. 6 months. Ya, mungkin seperti itulah. Jadi kurang lebih udah sekitar 7-8 bulan aku gak mantai dan terlebih juga corona ya kan. Jadi kamu gak pernah keluar. Boleh gak sih? Jadi ini untuk pertama kali
kembalinya lagi setelah sekian lama dan setelah apa lockdown kita keluar. Kalian bisa lihat nih guys, jalanan di Siwasan. Ini apa namanya area? Ini area apa nih? Trakteria. Oke, jadi kalian bisa lihat ya guys, ini suasana area di daerah ini karena beda dari yang tadi kalian bisa lihat. Tuh guys, perjalanan kita. Jadi setiap sisi kota Jeddah ini bersih banget ya guys. Lagi ya guys, aduh masih lamanya biangnya. Insya Allah dalam 14 menit lagi kita sampai. Bismillah, bismillah, kita dapat parkiran. Iya, bisa kita share di kindergarten sekolah kindergarten school. Ulala, ulala. Biarkan dia pergi dulu. Tidak semina bela di. Jadi pikiran ini rumah orang semua. Nah, jadi kalau di Saudi Arabia itu rumah-rumah seperti itu namanya villa, ya guys. Jadi orang sini bilangnya villa, bukan rumah tapi villa. Kalau kita kan Indonesia kayak gini ya rumah ya guys, rumah gedong. Kalau di Saudi namanya bukan rumah tapi villa. Tuh lihat guys, gedungnya tinggi banget, tapi baru mau dibangun. Masya Allah, gedung kembar ini ya, twin tower. Kayaknya bakal dibangun tuh baru lagi. Nah, ini semua villa ya guys. Ini semua rumah-rumah orang Arab Saudi. Rumah-rumah orang Arab Saudi dan masya Allah besar-besar banget ya guys, rumahnya gede-gede banget. Dan ini mereka bilangnya villa. Kalau di Indonesia ya tetap aja namanya rumah. Tuh lihat gedungnya ada helipad. Tuh lihat ada helipadnya, saking tingginya juga ada helipadnya juga. Wah rumahnya guys ya, dari ujung sampai ujung ya, masya Allah banget. Kayak raya semua ya orang Arab ini ya guys. Nah ini di Twin Tower yang akan dibangun. Dan ini gedung yang ada helipadnya guys. Lagi ya guys, jadi cukup lama banget loh perjalanan kita ini. Dan kalian lihat ini, aduh apa ini, monumen apa sih namanya itu? Gurita. Karena kita udah dekat laut ya, jadi ada apa namanya tugu-tugu laut, apa namanya hewan laut. Ini juga ada tugu apa nih, kayak tugu kerang ya, jadi kayak tugu kerang gitu. Lebih dari 30 menit lah kurang lebihnya ya. Dan
dan alhamdulillah sih kita nggak kejebak macet juga, karena kalau kita kejebak macet lebih lama lagi nyampe nya. Alhamdulillah nggak kejebak macet kitanya. Kita itu pantai laut merah